Satuan Narkoba Polres Batubara berhasil menangkap 5 orang pelaku sindikat peredaran narkoba. Kelima tersangka ini merupakan pengedar yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polres Batubara. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 kg ganja beserta belasan paket sabu ukuran kecil dan handphone. Penangkapan kelima tersangka berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan akan adanya transaksi narkoba di daerah Indrapura, Kabupaten Batubara. Kronologis penangkapan bermula dan berasal dari hasil lidik sat narkoba. Kemudian dilakukan penangkapan awal, penangkapan TKP pertama terhadap 3 orang tersangka. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan, yakni mengembangkan jaringan mendasari pada hasil lidik, kemudian handphone. Maka didapatkanlah jaringan di atasnya satu tingkat. Kemudian dari jaringan di atasnya itu atas nama si Dedi dilakukan pemancingan pembelian. Kemudian yang bersangkutan bersedia melayani pembelian sebanyak ganja 1 kilo. Mendapat informasi tersebut, Kasat Narkoba Polres Batubara AKP Heri Tambunan langsung turun bersama personilnya ke lokasi. Sesampainya tim di lokasi, mereka melihat gerak-gerik 3 orang tersangka, Ras, Sud, dan Syam yang sedang menunggu pembeli. Tak menunggu lama, tim langsung menangkap 3 tersangka tersebut dan mengamankan barang bukti jenis sabu serta lintingan ganja siap edar. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, tersangka Ras mengaku membeli barang tersebut dari Sun, warga Tebing Tinggi. Selanjutnya, tim melakukan siasat untuk memancing Sun keluar dari kediamannya untuk membeli ganja dengan partai besar. Usai Sun dihubungi dan transaksi di tempat yang sudah ditentukan, akhirnya Sun datang dan langsung ditangkap. Dari tangan Sun, petugas berhasil menemukan 1 kg ganja seharga Rp1.400.000 yang dibelinya dari bar warga Deli Serdang. Pencarian terhadap bar pun langsung ditelusuri dan tim berhasil menangkapnya. Kini kelima tersangka langsung diamankan beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Batubara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.